Kami kita melewati hutan sawitan ini. Ini buah berduri tapi banyak menguntungkan petani ini, Bang. Oke, saksikan mancing kami, Bos. Kita berangkat dulu. Dadah, Bro. Oke. A few minutes later. Dan ini kita di sungai-sungai di dekat desa. Di bawah jembatan katanya banyak ikan yang lepas dari kolam sana, Bos. Jadi kita mau nyoba di sini. Itu dia. Itu si Bang Diki udah nyoba. Kita tunggu strike-nya. Hei. Dimakan, Bro. Ucul lagi. A few minutes later. Itu jangan diuculkan itu. Hei. Iya, kena kau. Wah, rupanya si nila betok, Bro. Mantap. Oke, ini dia strike perdana di kolong jembatan. Si nila betok memakan umpan. Lanjut. Wah, nggak kerekam mau masukin ikan ternyata. Bang Diki udah strike lagi nih. Wah, ini ada ikan si lele kumis. Lanjut, Bosku. Menyut mania. Iya. Kita mainkan umpannya. Wih, strike dia, Bro. Wih, babun nih kayaknya nih. Wow, mantap jiwa. Ini dia. Dapat juga ikan target. Wah, ini namanya si lele. Lele jumbo nih, Bos. Oke, Bos, lanjut. Akhirnya kita pindah lokasi karena di sana tadi ikannya kurang. Jadi kita coba pindah lokasi, ternyata sampai di sini spotnya bening sekali ini, Bos. Airnya sangat bening alias jernih, enggak butek. Hei. Oke lah, kita lanjut. Kita coba. Siapa tahu ada rezeki kita di sini. Oke, Bro, kita strike juga, Bro. Waduh. Ya. Dapat, Bro. Ini dia si kocolan kocol.
Lanjut lagi bro. Track Wader Pari ini namanya. Wader Pari. Ikannya cantik nih bos. Nah, bentuknya ini kalau di sini namanya wader pari, padahal di sini kebun sawit.